Meski Kabupaten Kerinci masuk zona orange, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang SD hingga SMP masih digelar secara tatap muka. Kegiatan belajar mengajar tatap muka mulai ini diketahui akibat desakan wali murid yang memiliki keterbatasan fasilitas handphone Android hingga lainnya. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kerinci Murison mengungkapkan, meski Kabupaten Kerinci masuk dalam zona orange, kegiatan belajar mengajar di 16 kecamatan untuk jenjang pendidikan SD hingga SMP masih tetap digelar secara tatap muka. Namun ada dua kecamatan yakni Kecamatan Danau Kerinci Barat dan Kecamatan Keliling yang menggelar proses belajar mengajar secara daring karena menyusul ditemukannya kasus pasien terkonfirmasi positif virus corona di dua kecamatan tersebut. Persoalan masih digelarnya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sejalan masuknya Kabupaten Kerinci dalam zona orange COVID-19. Yang menjadi pertimbangan digelarnya pembelajaran secara tatap muka, yakni atas desakan wali murid untuk tetap menggelar pembelajaran di sekolah. Selain itu, pembelajaran tatap muka dilakukan karena belum sepenuhnya wali murid yang ada di seluruh desa memiliki fasilitas handphone Android dan ketersediaan jaringan internet yang memadai untuk kegiatan pembelajaran daring. Serta mayoritas siswa yang bersekolah di Kabupaten Kerinci homogen, yakni berasal dari desa setempat. Murison menegaskan, meski kegiatan belajar mengajar digelar tatap muka, bukan berarti protokol kesehatan diabaikan. Dalam hal ini, seluruh pihak diminta menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, agar tidak muncul klaster penyebaran virus corona akibat pembelajaran tatap muka. Hasil rapat gugus juga ada yang sebagian tanya, termasuk saya sendiri menanyakan bagaimana untuk kita semua di Kerinci, apakah semua itu harus kita darikan. Jadi karena Kerinci tempat yaitu posisinya kecamatannya berjauhan. Jadi apalagi di sekolah. Kalau sudah kita analisis sekolah, bahwa sekolah siswa itu pada umum seperti di satu tempat, Serang Agung. Siswa itu kan hanya siswa yang di Serang Agung aja SD. Nah, ada dari siswa yang lain, hanya guru saja yang mungkin berasal dari tempat lain. Fendri Jek TV melaporkan.